الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bulan Ramadan hari yang keberapa nak? 10. Hari yang ke-10, kita kembali melanjutkan kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Dan seperti biasanya kita akan mengkaji kitab atau buku saku yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Biasanya kita memakai buku ini, terjemahan yang ini ya. Biasanya kita memakai terjemahan yang ini dengan judul 8 Nasihat Berharga Meraih Hidup Bahagia. Namun mulai pagi hari ini insyaallah kita akan memakai yang terjemahan ini. Ya, terjemahan yang ini. Alasannya apa? Alasannya karena terjemahan yang ini ada PDF-nya. Ya, terjemahan yang ini ada PDF-nya. Sehingga para pendengar atau para pemirsa yang ingin ikut menyimak itu bisa mendapatkan buku PDF-nya ini dengan cuma-cuma. Ya, saya nanti berharap kepada admin Facebook kami untuk bisa mengupload PDF-nya di halaman Facebook kami, sehingga nanti kalau ada orang yang membutuhkannya bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Terjemahan ini judulnya mungkin berbeda ya. Di sini judulnya Meraih Hidup Bahagia. Kalau yang di sini 8 Nasihat Berharga Meraih Hidup Bahagia. Ini cuma pemilihan kata saja. Ya. Di dalamnya juga mungkin ada beberapa perbedaan redaksi dalam terjemahan, tapi bukunya sama, aslinya sama. Ya, buku aslinya sama, yaitu Al-Wasailu Al-Mufidah Lilhayati As-Sa'idah. Nah, sekarang silahkan yang sudah pegang buku yang ini, yang baru, silahkan bisa dibuka di halaman 11. Ya, silahkan dibuka di halaman 11. Silakan Mas siapa Mas Usama bisa dibaca dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa seorang mukmin akan berlipat-lipat kebaikan dan buah amalannya atas setiap apa yang dialaminya. Yeah. Karena itu Anda akan mendapatkan dua orang yang mengalami hal serupa, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Akan tetapi ada perbedaan yang besar di antara keduanya dan dalam menerimanya. Hal tersebut dapat terjadi karena berbedanya iman dan amal soleh pada keduanya. Bagus sekali. Jadi di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa dua orang yang berbeda ketika mendapatkan ujian yang sama, hasilnya bisa berbeda. Padahal ujiannya apa? Sama. Ya, dua orang yang berbeda mengalami ujian yang sama, hasilnya berbeda. Ya. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika ada anak dikasih sangu 1.000 rupiah. Berapa? 1.000 rupiah. Si A dan si B. Apakah sikap A dan B itu mesti sama? Bisa jadi apa? Berbeda. Si A ketika dikasih 1.000 rupiah dia senang, berterima kasih, berbahagia, mengucapkan jazakumullahu khairan. Sedangkan si B ketika dikasih 1.000 rupiah, apa? Dia mengeluh. Kok cuma 1.000? 1.000 dapat apa? Teman saya dapat sangu 5.000. Padahal si A dan si B sama-sama dikasih berapa? 1.000. Ya.
Jadi lihat bagaimana ujiannya sama, karunianya sama, tapi cara menyikapinya berbeda. Tentunya antara si A dan si B yang bagus yang mana? Si A. Ya. Kenapa bisa demikian? Mari kita akan lihat. Silakan, Mas Abdullah yang pertama. Yang pertama, menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu dalam bentuk syukur dan sabar dengan segala konsekuensinya, sehingga lahir pada dirinya perasaan bahagia dan senang, hilang rasa gundah gulana, perasaan tak tenang, kesempitan dada, dan kehidupan sengsara semua berganti dengan kehidupan bahagia di dunia ini. Masya Allah. Yang pertama, menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu dalam bentuk syukur dan sabar. Si A tadi itu ketika dapat rezeki, dia bersyukur. Sehingga apa? Sehingga hidupnya bahagia. Ya. Sekarang belum tentu si B ketika dikasih 10 ribu. Pasti bahagia enggak? Belum tentu. Ketika dia dikasih 10 ribu, dia akan lihat siapa? Temannya yang dikasih 20 ribu. Bahagia enggak? Enggak. Ya. Si A walaupun dikasih cuma 1.000, dia tetap bahagia. Kenapa? Karena dia menghadapinya dengan syukur kepada Allah SWT. Sekarang nih seandainya nih. Di meja makan kita, tadi ketika sahur itu tidak ada kecuali kurma satu butir. Air putih, satu gelas. Kira-kira sikapnya syukur apa ngeluh? Hah? Bener nih, bisa kita coba. Hah? Syukur atau ngeluh? Kenapa mengeluh? Karena kita tidak melihat kepada orang yang lebih susah dibandingkan kita. Saudara-saudara kita di Suriah. Saudara-saudara di Suriah, di Palestina. Mereka bahkan kurma pun kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Air minum, air bersih, itu mereka susah mendapatkannya. Ketika kita mengingat hal tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih punya kurma. Kita masih punya makanan yang bisa kita gunakan untuk bersahur atau berbuka. Baik. Selanjutnya, Mas Anjasa, sementara yang lain menerima kesenangan dengan sombong dan melampaui batas. Akhlaknya menyimpang sehingga dia menerima bagaikan hewan rakus yang kelaparan. Namun demikian hatinya tetap tidak tenang, bahkan gelisah dari berbagai sisi, dari sisi ketakutan akan hilangnya sesuatu yang dicintainya dari banyaknya pertikaian yang biasanya tumbuh dari hal tersebut, dari sisi jiwanya yang tak puas-puasnya bahkan menginginkan hal-hal lainnya yang mungkin dapat dia raih ataupun tidak, walaupun seandainya dapat diraih ataupun diraihnya ataupun tidak, itu pun akan mengakibatkan kegelisahan dari berbagai sisi yang telah disebutkan tadi. Subhanallah. Sementara yang lain menerima kesenangan dengan sombong dan melampaui batas. Ada orang dikasih sepeda. Dikasih apa? Sepeda. Dan sepedanya keren. Bukan sepeda biasa. Dari semua teman-temannya, sepeda dia yang paling bagus. Pasti bahagia? Belum tentu. Kenapa? Ketika dia menerima karunia itu, dia sombong. Saya tanya. Sombong itu mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan? Kegelisahan. Sudah sombong, pelit. Kalau sepeda bagus, temannya mau pinjam gimana? Jangan, nanti rusak. Rusak.
akhirnya teman-temannya menjauh. Dia main sendirian. Enak main sendirian? Enggak. Ya. Belum tentu orang yang mendapatkan karunia, dia akan bahagia. Belum tentu. Tergantung bagaimana sikap dia menerimanya. Ya. Kemudian, sombong, pelit, rakus. Ketika orang dapat sepeda harganya 5 juta. Sepeda harganya berapa? 5 juta. Kira-kira dia puas? Nggak pengen yang lebih mahal lagi? Pengen. Rakus dia. Pengen yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena dia lihat temannya ada yang sepedanya harganya 20 juta. Waduh. Ketika dia punya sepeda 5 juta, seandainya dia mau melihat orang yang di bawahnya, yang punya sepeda harganya cuma berapa? 500 ribu itu pun second. Ya, sepeda bekas. Ya. Dia mungkin akan bisa bersyukur, tapi ketika dia ngeliat orang, oh, ada orang sepeda 20 juta. Tapi emang ada sepeda harganya 20 juta? Jangankan 20 juta, 100 juta aja ada sepeda. Iya, 100 juta ada harga sepeda. Ya. Dia akan rakus karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perasaan takut itu hilang. Ya. Coba kalau sepedanya harganya 20 juta. Kecolong. Kira-kira dia naruhnya asal atau dia gimana ya? Cuma naruh di depan rumah saja ada perasaan jangan-jangan dicuri. Ya. Dan kalau seandainya betul-betul dicuri, perasaannya gimana? Hancur. Oh, hancur lebur. Ya. Berarti belum tentu orang yang mendapatkan karunia itu berbahagia kalau dia tidak bersyukur. Ya, Mas Abdurrahman. Adapun jika mendapatkan kesulitan, dia menerimanya dengan panik, ketakutan, dan tidak tenang. Jika demikian halnya, maka jangan tanya lagi bagaimana sempit kehidupannya. Banyak pikiran dan tegang ketakutan yang dapat mengakibatkan kondisi lebih buruk dan lebih parah lagi. Karena semua itu tidak dihadapi dengan mengharap pahala dari Allah. Juga tidak dengan kesabaran yang dapat menghiburnya dan meringankan penderitaan. Nah, kalau tadi kan dapat sepeda, dapat sahur, sekarang kita ngelihat sebaliknya. Tadi kan senang. Sekarang kita apa? Susah. Begitu pula orang yang mendapatkan ujian berupa kesusahan. Ada orang yang bisa tenang, ada orang yang panik. Ya, ada orang yang panik. Ya, contoh misalnya. Na'udzubillahi min dzalik berhadapan dengan perampok. Dengan apa? Perampok. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang yang beriman, dia cepat-cepat ingat kepada siapa? Allah. Dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa artinya maksud sama? Tidak ada daya dan upaya kecuali. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Allah. Ini contoh. Atau ketika kehilangan, ya, punya mainan Lego, tahu-tahu senjatanya apa? Hilang. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, maka dia akan marah. Saking marahnya, akhirnya Lego yang ada di tangan dilemparkan. Ya. Dibuang. Akhirnya yang hilang enggak cuma satu. Akhirnya semuanya hilang. Panik dia ketika mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Karena dia tidak punya modal kesabaran. Ya. Mas Abdullah tadi udah, Mas Anjasa ya? Mas Abdullah udah. Masuka. Semua itu dapat disaksikan lewat pengalaman. Satu contoh, jika Anda renungkan dan Anda kaitkan dengan realita yang ada, maka akan Anda dapatkan perbedaan yang besar antara seorang mukmin yang mengamalkan semua tuntutan keimanannya dengan mereka yang tak seperti itu. Hal itu karena agama menyeru manusia untuk qanaah, merasa cukup. Rizki Allah dan semua yang dialami seorang hamba dari keutamaan dan karunia-Nya.
yang bermacam-macam. Masya Allah. Ya. Tadi tadi kan kita kasih contoh ya, si A, si B, si A dikasih duit berapa tadi? 1.000. Si B bisa sampai 10.000. Kenapa si A bisa tetap bahagia? Karena dia mendapatkan karunia dari Allah berupa qona'ah. Mas Abdullah, qona'ah apa? Apa Mas Abdullah? Merasa cukup, bagus. Merasa apa? Cukup. Ya. Qona'ah adalah merasa cukup. Ketika dapat 1.000, merasa cukup. Karena dengan 1.000 itu dia juga sudah bisa. Bahkan kalau orang yang beriman, itu dia dapat 1.000, dia bukan cuma memikirkan, wah ini 1.000, cuma 1.000 saya beli jajan semua. Dia berpikir, enggak. Yang 500 buat beli apa? Jajan. Yang 500 buat apa maksudnya? Infak. Buat infak. Ya Allah, masa infak cuma 500? Jangan ngelihat. Banyak atau sedikitnya. Tapi lihat apanya? Keikhlasannya. Rubba amalin shaghirin tukabbiru niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil bisa berubah menjadi besar. Karena apanya? Karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar berubah menjadi apa? Kecil karena niatnya yang tidak tulus. Baik, lanjut. Siapa yang belum? Sudah semuanya ya. Coba sekarang Mas Anjasa. Seorang mukmin jika ditimpa penyakit atau kefakiran atau musibah lainnya di mana setiap orang memiliki kemungkinan itu, lalu dengan keimanannya dia akan menerima dengan qanaah dan ridho atas pemberian Allah kepadanya, maka hatinya menjadi tenang. Tidak menuntut seseorang yang dia menuntut sesuatu yang dia tidak mampu untuk meraihnya. Dirinya selalu melihat orang yang di bawahnya yang lebih menderita dari dia dan tidak melihat orang-orang di atasnya yang lebih senang darinya. Bahkan bisa jika dia semakin bertambah senang dan gembira jika melihat orang-orang yang dapat meraih keinginan dunianya, namun tidak memiliki sifat qanaah atas semua itu. Ya, Mas Abdullah, begitu juga. Begitu juga akan Anda dapat dengan orang-orang yang tidak menjalankan nilai-nilai keimanan. Kala mendapatkan cobaan seperti kefakiran atau luputnya sebagian dari keinginan duniawinya, dia sangat putus asa dan menderita. Ini contoh yang lain. Kalau misalnya kita ditimpa sakit, Insya Allah, semua dari kita itu punya peluang untuk apa? Sakit. Untuk sakit. Baik sakit yang datang begitu, atau misalnya kita sakit jatuh misalnya. Yang namanya orang naik sepeda, jatuh mungkin atau tidak? Hah? Mungkin namanya orang sakit, jatuh, mungkin. Atau jatuh kemudian menyebabkan sakit, misalnya berdarah, mungkin sekali. Ya. Kalau orang yang beriman, ketika dia jatuh, dia akan ridho. Karena yang menakdirkan dia jatuh siapa, Mas Anjasa? Allah. Ya, jadi nggak usah perlu parah. Sekarang kalau misalnya kamu jatuh, ya, anak-anak jatuh. Kira-kira kalau misalnya jatuh, apakah itu akan... Kalau kita nangis, marah-marah, nyala-nyalain orang, apakah kira-kira sakitnya akan hilang, Mas Abdullah? Enggak. Enggak mengurangi apa? Sakit. Makanya kalau misalnya suatu saat kita diuji sama Allah Azza wa Jalla, kehilangan sesuatu, atau terjatuh, sehingga ada yang terluka, maka enggak usah kita marah-marah. Tapi bersikaplah dengan ridho. Ya. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Apa artinya maksud sama qadarullah wa masya'a fa'al? Allah yang menakdirkan
Terus Mas Abdurrahman, wa ma syaa fa'al. Dan apa yang telah kehendaki. Dan Allah melakukan apa yang dia kehendakinya. Ini sudah kehendak Allah, sudah takdir Allah. Hadapi saja. Ya, ya Mas Anjasya. Jadi enggak perlu kita marah-marah, enggak perlu kita bahkan sampai menyalah-nyalahkan orang lain, enggak perlu. Ya, tapi hadapilah ujian ini dengan keimanan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dan juga kesempatan-kesempatan yang lalu serta yang akan datang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.